Sayap Tak Mengepak, karya Tio Ampas Kopi. Lama tak ku berdengar nadamu, kini hanya senyap, lenyap. Tatapanmu begitu hening dan air matamu adalah sebuah keadaan. Kita masihkah tetap sama? Atau kita masihkah tetap sama? Seperti saat kulamuri rindu pada selebar daun pagimu, seperti saat kumandikan engkau dengan hangatnya mentari pagi. Namun terlalu tipis untuk kuarsir, hingga selembar kertas puisiku pun bertanya-tanya, di manakah letak ketulusan? Di manakah harus kutuang secangkir rasa ini? Sedangkan sebidang kenang kini hanyalah kuas tanpa pewarna, hingga terlalu ambigu untuk kulampiaskan. Hidup memang sebuah teka-teki dari Tuhan. Lantas apakah aku salah jika harus melangkah? Lihatlah hitam putih perjalanan. Selalu saja ku eja perlahan agar tak terserut luka. Apa yang harus kurindukan? Sedang angin telah membuyarkan pandangan dan debu-debu pun menutupi segala yang melintas. Apa yang harus kurindukan? Sedangkan tinta-tinta kata berhamburan mencari induk puisi yang tak pernah ada. Tak ayal hanya gelap mengencani pikiran. Kata-kata telah pergi dan enggan mengendap dan menetap di kertas putih yang telah kupersiapkan sedari senja saat sedang ranum. Hingga gapura malam telah mengurung pikiran. Secari kertas usang dengan doa yang kusematkan. Di antara awan gemawan, di antara lesatan desir angin berbisik, di antara tarian nyur memanggil ombak, di antara ilalang yang sedang tengadah, di antara warawiri burung gereja yang sibuk membangun masa depan. Lalu kembali aku duduk manis menatap penuh hikmat, mengusung zikir malam, mengukir romansah pada kuah pekat, berharap langit memahami takdir ataukah kesialan, takdir ataukah kesialan. Sudahlah, biar kusulam benang emas pada sutra batin bahwa aku pernah mencintaimu, walau anak jarum telah menusuk-tusuk. Setidaknya pernah pula ku tulis tentangmu, tentang kita. Maka biarkan kacamata minus ini menjadi buah kesendirian yang ternikmati.
Sungguh keindahan yang harus kuusung damai. Biarlah ku tatap dirimu dalam dinding sebagai sayap tanpa kepakan. Salamku untukmu. Dialog tanpa kata. Ditulis di Surabaya, 18 April 2022. Direkam di Surabaya, 22 April 2022. Karya Tio Ampas Kopi, suara oleh Tio Ampas Kopi, editing MK Kopi.